Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum saya lanjutin, dalam keadaan seperti ini saya ingin berpesan kepada segenap jamaah, murid-murid sekalian, ikutilah pesan-pesan daripada pemerintah kita dan majelis ulama kita dalam hal keadaan yang sedang berjangkit virus corona ini. Kita disuruh untuk menjauhi tempat-tempat perkumpulan, sekalipun perkumpulan yang mulia, apakah itu perkumpulan pengajian yang banyak dihadiri oleh banyak orang ataupun kondangan ataupun yang lainnya. Begitu pula salat jamaah, majelis ulama kita menganjurkan untuk sementara waktu, bukan diberhentikan total, bukan, tapi untuk sementara waktu kita di rumah dulu. Insyaallah pendapat ini adalah pendapat yang benar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, dan mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu, karena penyakit itu adalah dia adalah tamu. Tamu itu datang ada tujuannya. Maka nanti juga dia akan kembali pulang lagi. Mudah-mudahan ya tamu ini datang membawa keberkahan. Amin. Dan yakin setiap tamu akan membawa keberkahan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi daraini. Amin. Wa nadban alal wajibi bitarki sunnati li idraki jama'atin lam yurja ghairuhu. Wan nadban, dan hendaklah seorang yang berwudu itu membatasi dirinya di dalam berwudu, ya, hal keadaannya sunnah. Alal wajibi, membatasinya atas yang wajib. Kan sunnahnya sampai 3 kali, ya. Sunnahnya sampai 3 kali. Ini batasinya yang wajib aja, yaitu 1. Nah, ini dalam membatasinya yaitu 1, ini sunnah. Kalau kemarin wajib. Jadi kalau kemarin hukumnya wajib. Nah, kalau sekarang hukumnya sunnah. Jadi ukuran wajib kemarin adalah jikalau dia mentigakan atau dia melakukan sunnah-sunnah seluruhnya, maka keluar satu bagian daripada
waktu salat, ya, atau keluar daripada salatnya itu. Maka keluar daripada salatnya itu daripada waktunya. Kalau dia melakukan tiga-tiga, jadi bisa keluar waktu. Ya, sebagian sholatnya itu bisa keluar waktu. Maka hukumnya untuk membatasi hanya satu, ya, satu kali saja, enggak sampai tiga kali, itu adalah wajib. Nah, sekarang yang kedua, hukumnya sunnah. Membatasnya itu hukumnya sunnah. Membasuh satu aja enggak sampai dua, tiga, itu hukumnya sunat. Ya. Jadi membatasi alal wajibi, atas yang wajib aja, itu hukumnya sunat. Yang wajib aja berarti satu, tangan satu, ya, muka satu, tangan satu, seterusnya, kaki satu, ya, kepala satu, ya. Itu bitarkis sunani, ya, ya, ya. Bitarkis sunani, ya. Jadi membatasi atas yang wajib dengan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah itu tadi, ya. Enggak sampai tiga, enggak mentigakan. Dan juga sunnah-sunnah yang lainnya, ya. Apa tuh yang sunnah-sunnah yang lainnya? Kekumur, hidung, ya, telinga, itu. Sunnah ini hukumnya sunnah untuk apa? Kalau kemarin kan wajib, kalau ini sunnah. Karena apa? Karena li'idraki jama'atin, karena untuk mendapati jama'ah. Ini kalau enggak buru-buru ini, ya, kalau enggak satu-satu aja, ini enggak dapat jama'ah nih. Masya Allah, hebat banget ini pahala jama'ah. Kalau enggak segera enggak dapat pahala jama'ah, yaudah yang wajib aja berarti empat. Ya, tadi karena ada sesuatu, ya, takut. Emang dia ini udah biasa sholat jamaah, jamaahnya itu selalu, ya, takbiratul imam itu dia udah berdiri di situ, udah siap. Itu bagus tuh, 40 hari, ya, 40 hari itu usahakan jangan ketinggalan takbiratul. Ya, bareng dengan takbiratul imam, maksudnya bareng, ya, setelah imam gitu, ya, enggak, ya, bukan bareng imam takbir, takbir bukan, ya, gitu. 40 hari saya. Nah, ini karena untuk mendapati jamaah itu hukumnya sunnah. Jadi andai kata enggak juga enggak apa-apa, itu, ya. Jamaah yang mana? Lam yurja ghairuhu, jamaah yang enggak diharapkan akan yang lainnya. Jadi selain itu enggak ada lagi, cuma itu doang jamaahnya. Naam, iya. Maqila bi ujubihi kadalki yang bagi takdimhu alaiha. Maqila, sesuatu yang dikatakan bi ujubi, dengan wajibnya. Jadi ada satu pendapat mengatakan wajib menggosok. Mazhab lain wajib menggosok. Kalau mazhab kita Syafi'i, ya, Syafi'i enggak wajib. Mazhab kita gosok itu enggak wajib. Jadi andai kata kita basuh muka begini nih, kucurkan air dari sini, kita begini-begini aja, sah. Ini ukuran sah, ya. Tapi hemat saya, ya, walaupun sunnah jangan ditinggal. Tangan kita giniin aja. Kolam. Atau kita celupin. Dan dia merata. Dia merata. Kita giniin, dia merata. Kita tuangkan air di kaki kita dan dia merata. Ya. Itu enggak apa-apa. Cuma hemat saya, jangan begitu. Ya, kecuali ada suatu apa gitu, ya. Hendaknya walaupun sunnah yang namanya gosok itu kita lakukan, jangan kita tinggalkan yang sunnah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun itu sunnah, jadi sunnah itu apabila air tidak kena kepadanya, air kena kepadanya, sunnah apabila air itu kena, walaupun enggak digosok, air itu sampai,
Tapi kalau umpama air itu ya enggak bakal sampai kecuali digosok, maka gosok itu menjadi wajib dalam mazhab kita. Paham ya? Ya umpama kakinya kelepit-lepit kan begitu ya, ada orang yang kayak begitu. Kebangetan gede orangnya umpama kelepit kakinya gitu ya. Jarinya umpama gitu ya. Naam iya maqila, apa yang dikatakan biujubi dengan wajibnya kadalki seperti menggosok. Ada pendapat yang mengatakan wajib ya, mazhab lain, mazhab kita Syafi'i sunat. Maka kalau ada yang seperti ini yang bagi seyogianya takdimuhu, mendahulukan. Jadi gosok aja gosok, berarti mendahulukan, berarti gosok. Alaiha atasnya, atas salat jamaah. Tetap satu aja tapi gosok ya. Jangan begini-begini aja, jangan ya, mukanya digosok, air dan air digosok, walaupun satu ini digosok walaupun satu gitu. Naziru ma marra min nadbi taqdimil fa'iti bi uzrin alal hadirati wa in fatatil jama'atu. Nah, naziru bandingan ya, apa yang telah lalu min nadbi taqdimil fa'iti, bandingan artinya sebanding apa yang telah lalu sama gitu ya, daripada sunat mendahulukan yang luput, maksudnya salat qada bi'uzurin, dengan uzur. Jadi dia luput nih sholat sehingga wajib diqada dengan uzur. Umpama dia ketiduran, itu uzur ya. Ya, ketiduran atau kelupaan ya, sehingga dia tinggalin itu sholat. Nah, dia kan itu punya sholat qada namanya ya, dia punya sholat qada. Ini sunat mendahulukan tuh yang qada ya, qadanya qada uzur. Alal hadirati, atas sholat yang hadir. Ya, umpama dia pengen sholat asar, umpama pengen atau ya, atau pengen sholat zuhur dah. Dia pengen sholat zuhur. Keinget semalam dia enggak sholat belum sholat isya, karena ngajinya sampai kemalaman, dari isya sampai mama ada hataman ada apa gitu ya, kelupaan. Sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam, pulang-pulang capek langsung tidur. Ya, enggak ingat, kelupaan, belum sholat isya, waktu zuhur baru ingat. Ya. Waktu zuhur baru ingat. Nah, itu umpama seperti itu, boleh dia itu lakukan yang qada dulu tuh. Berarti apa? Lakukan isya dulu baru ya, umpama dia di waktu zuhur pengen sholat zuhur, baru zuhur, zuhurnya itu namanya hadir dia. Wa in fatatil jama'atu, sekalipun luput jamaah, sholat jamaah zuhurnya umpama luput sampai ketinggalan sholat jamaahnya. Umpama seperti itu. Itu ya, sama dengan ini katanya itu masalah dalkun, masalah menggosok yang ada pendapat lain mengatakan wajib. Pendapat lain mengatakan wajib. Tatimatun, ini satu penyempurnaan. Yatayammamu anil hadatsaini li faqdi ma'in aw khaufin ma'zurin min isti'malihi bi turabin tahurin lahu gubarun. Sampai sini dulu ya, wallahu a'lam bishawab.